masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas ini. Tindakan pelakon dan selebriti media sosial Zarina Anjuli menjalani rawatan balon gastrik atau intragastrik balon mengundang rasa ngeri pengikutnya di laman Instagram. Difahamkan rawatan tersebut adalah cara lain bagi menurunkan berat badan, di mana balon gastrik yang berada di dalam perut akan membuatkan seseorang itu mudah kenyang sekaligus mengurangkan pengambilan makanan. Pelakon yang berusia 35 tahun itu berkata kos memasang balon gastrik berkenaan mencecah sekitar RM16,000 sehingga RM18,000 bergantung kepada harga rawatan yang ditetapkan oleh pusat perubatan terpilih. Menerusi sebuah posting, Zarina atau mesra dipanggil Anju memuat naik video sepanjang menjalani rawatan tersebut tanpa melibatkan sebarang pembedahan. Sementara itu, berdasarkan video sebelumnya, pelakon filem Hantu Kuat Ketawa itu ada berkongsi penjelasan lanjut bersama doktor pakar berhubung prosedur dan kesan daripada rawatan tersebut. Menurut doktor yang merawatnya, pesakit hanya perlu menelan balon gastrik berbentuk pil sebelum hujung saluran di luar mulut akan diisi dengan air untuk mengembangkan balon di dalam perut. Selepas itu, doktor akan melakukan X-ray bagi memastikan posisi balon gastrik berada di kedudukan yang tepat sebelum pesakit dibenarkan pulang. Meninjau di ruangan komen pula, rata-rata netizen berkongsi rasa gerun mereka apabila melihat kegigihan Zarina melakukan rawatan berkenaan dan dipenuhi beberapa wayar. Bagaimanapun, terdapat juga individu seolah-olah berminat bagi mencuba rawatan sama dengan bertanya pelbagai soalan, namun orang ramai dinasihatkan untuk merujuk pakar terlebih dahulu. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.